Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey. Malam ni kita bersama Abang Jerong dalam tutorial dalam Photoshop eh. Alright. Okey, malam ni kita nak sharingkan macam mana kita nak check kita punya metadata gambar kita dalam Photoshop eh. Okey, yang pertama sekali kita pergi ke file, then kita ambil file info. Okay, kita di sini kita ada base shape. Apa yang ditunjukkan dekat base shape adalah data kamera kita ya. Data kamera kita, tarikh dia dan waktu eh. Jadi sebelum kita ambil gambar, pastikan kita punya kamera data dia adalah betul seperti tarikh dan masa eh. Okay, alright. Jadi selain daripada itu, kita boleh check kita punya kamera data kita. Ya, kamera data kita, dia punya model, serial number, and then lens kita, apa yang kita guna lens, then focal length, saat dia punya easy pun ada sekali eh. Okay, ini adalah file dia. Okay, alright. Senang tak? Alright, jadi okay, macam mana kita nak convert dua keping gambar. Yeah, contoh satu keping gambar ni, kalau kita tengok dia punya metadata dia, metadata dia bertarikh 21 Ogos 2019 eh. Okay, right. Jadi kita nak convertkan dia menjadi tarikh dia, tarikh dia menjadi 21 November eh. Ingat tak ya, 21 November. Right. Jadi kita ada senang je nak kita nak buat. Just kita pergi kat gambar yang kita nak convertkan tu. Kita copykan layer dia dulu, Ctrl J, copy layer, ataupun boleh aja kita ambil di sini dan kita apa ni, duplicate layer eh. Boleh juga. Tapi di sini kita boleh ambil shortcut saja, Ctrl J untuk apa ni, Apple. Right. Bila kita dah copy layer, kita pergi ke kita pergi duplicate layer eh. Duplicate layer ni kita pergi ke gambar yang lagi satu eh. So kita pergi, so ini adalah gambar lagi satu eh, gambar yang kita nak duplicate di layer. Okey. Okey. Jadi kita hanya perlu flatten image saja. Alright. Then bila kita dah filter image, kita cuba check balik dia punya metadata. So metadata dia, dia akan baca metadata yang baru. Right, file info. Then ini adalah metadata dia. So sebelum ni gambar ni, gambar ni metadata dia bertarikh bulan Ogos eh, 9.55 pagi. So sekarang dia dah pergi ke metadata yang baru. Right. Ha, ya. Senang saja kita nak convertkan dia punya metadata di dalam Photoshop. Okey, insya-Allah berjumpa lagi di lain tutorial Photoshop bersama Abang Jero. Terima kasih. Assalamualaikum.